Kita udah ada di Candi Sewu. Sekarang nih jam berapa, Yul? Jam sekarang aku juga nggak putar. Kebiasaan. Kamu dapat seri warna apa, Yul? Gimana sih kerja sama Igun yang segitu banyak peraturan? Nah, ini dia jewelry yang sudah dipersiapkan dari Subeng Klasik. Tunggu Janur, tahan, jangan emosi, tahan. Lagi di mana ini? Kita lagi ada di restoran Abia Giri. Yes, kita udah siap untuk mengisi amunisi ya. Iya, karena kita semua kayaknya pada lelah ya. Iya, sudah menguras energi. Mendapatkan hadiah sebuah iWatch dan saham gagal 5% adalah. Kalau yang menang ekspresinya jelong, ganti. The winner goes to. Good morning pageant lovers, good morning Indonesia. Kita udah ada di Candi Sewu. Sekarang ini jam berapa, Yul? Jam sekarang aku juga gak muter. Kebiasaan gak pernah muter jam. Kurang lebih ini sekarang sekitar jam setengah 6. Kita tadi jam 4 udah jalan dari hotel ya, karena kita harus pressing. Aku mau kenalin lagi sama kalian, ini ada Julianto. Salah satu sahabat aku juga, seorang fashion designer yang aku tunjuk untuk bisa berkolaborasi dengan Iwan Tirta. Berada di Candi Sewu, tempatnya secantik ini, kita bikin fashion show. Yeah. Bagaimana pendapat Julianto? Ini satu hal yang berbeda, pengalaman baru juga buat aku bisa fashion show di sini dengan di outdoor dengan tata lighting yang bagus banget, dan ini suatu persiapan yang sangat ekstra banget sih, Kaipan. Yeah. Ini kalau pageant lovers tahu ya, ini perizinannya sangat berlapis karena pasti. Bagaimanapun juga kita harus menjaga kondisi dari Candi Sewu sendiri yang sekarang masih dalam taraf pemugaran. Jadi tidak boleh naruh benda apapun di atas candi yang runtuh. Naruh apa-apa. Dan tadinya tuh ide hayalan aku adalah kita fashion show, kita bikin high tea di sini, banyak kursi-kursi gitu. Oh, tapi ya. Karena ini kan tanahnya juga nggak rata ya gitu kan, makanya aku tambahin flooring di sini gitu. Jadi dengan kondisi semua kondisi yang ada, konsekuensi yang ada, akhirnya ini bisa terwujud. Julie bikin berapa koleksi? Aku ada 12 koleksi. 12 koleksi, jadi 50 designer dibagi 50 queen dibagi 4 designer. Kamu dapat seri warna apa, Julie? Warna merah. Ceritain tentang koleksinya dong. Koleksi aku ini ada 12 koleksi gitu, dengan tema judulnya Gayatri. Ya. Gayatri sesuai ini dengan mahkota aku ya. Berarti ini adalah sosok wanita yang sangat hebat, yang sangat tegas gitu. Jadi dari beberapa siluetnya juga ada cuttingan yang tegas, tapi tetap ada elemen-elemen feminimnya sesuai dengan karakter dari wanita Indonesia. Dan kemarin kan baru tanggal 3 fitting kan? Iya. Sempat ada kendala nggak dari fitting ke queen-queen aku? Kayaknya nggak ada, karena kan memang dikasih size-nya juga pas, dan aku sesuaikan aja dengan size yang dikasih dari timnya Kak Ivan. Jadi memang aturan yang aku buat untuk teman-teman desainer adalah tidak boleh ada belahan dada, ya kan? Dan aku menyarankan untuk tidak membuat baju yang terlalu panjang supaya mereka bisa nyaman jalan di atas runway gitu kan. Pokoknya gimana sih kerja sama Igun yang segitu banyak peraturan? Kerja sama Kak Irfan kan aku udah beberapa kali. Satu orangnya memang halu-halunya banyak ya, cuma kan semuanya bisa dijalani dengan baik. Dan koleksi-koleksinya juga
ditampilkan juga bagus-bagus semua. Jadi informasi juga buat kalian yang sedang menyaksikan tayangan ini, koleksi yang kita buat 50 set koleksi ini nanti bakal ada di store-nya Iwan Tirta. Kalian yeah. borong beli ya kan. Dan ini benar-benar seri eksklusif. Dan serunya lagi, kita bukan hanya membuat baju dan menjualnya, tapi keuntungan dari penjualan baju ini kita kembalikan ke pengrajin batik gitu. Jadi aku pengen ngajak teman-teman desainer juga, bukan hanya sekedar beli batik untuk melestarikan budaya, tapi tahu sendiri kalau satu motif batik itu kan bikinnya berbulan-bulan iya, ya, sangat lama. Effortnya kan juga luar biasa gitu. Jadi kita kembalikan kepada pengrajin juga. Nah kalau berbicara tentang kain batik itu kan motifnya kalau salah potong itu maknanya beda ya kan. Dan aku sangat bawel banget mengenai jatuhnya motif gitu. Kayak waktu kapan kamu pernah sempet desain terus udah gitu batik burungnya kebalik. Motif burungnya kebalik. Jadi sebenarnya sih gampang aja kalau kita bikin motif batik, kalau misalnya contoh burung ya. Kalau burungnya kebalik, logikanya gimana burungnya mau terbang kalau dia sayapnya kebalik gitu kan. Jadi kayak, detail gitu. Iya, jadi banyak motif saunggaling ya. Ada motif saunggaling, ada pisang Bali juga. Jadi ini benar-benar motif-motif dari kain Iwan Tirta yang menjadi andalannya Iwan Tirta ya, banget gitu. Jadi semoga koleksi ini benar-benar langsung diserbu sama pecinta batik Iwan Tirta. Koleksi kita kali ini bertema matahari, menampilkan siluet-siluet yang lebih simpel, lebih delicate, permainan tule, dengan tetap dengan DNA yang masih sembas kutur, ada detail serta embroidery. Dan kita mengangkat pattern-pattern dari batik Iwan Tirta, disusun ulang lagi di dalam gaun kita untuk menjadi sosok gaun yang elegan. Perasaan kita pertama kali diajakin Kak Ivan show di Candi Sewu tuh luar biasa, happy banget ya. Karena ini kan one of the dream of Maison Baskutur kan, bisa show di Candi, venue-nya tuh berbeda banget kan. Halo, saya Deden Siswanto. Sebelumnya saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Ivan Gunawan yang telah memberikan kesempatan pada acara ini. Nah, di sini saya membawakan 12 koleksi yang akan dibawakan oleh 12 finalis dengan balutan kain daripada koleksi batik Iwan Tirta. Semoga hasilnya bisa memuaskan dan juga membawa penampilan yang lebih baik lagi buat para finalis untuk Miss Mega Bintang Indonesia 2024 ini. Terima kasih. Show di Candi. Excited dong. Excited banget pokoknya. Jadi buat kalian nanti nonton ya. Pakai bajunya siapa? Just pakai Medisa. Udah lihat belum bajunya? Udah fitting kemarin. Bagus bajunya. Batik banget. Batik gitu. It's so beautiful. Our heritage is so beautiful. Yeah, sure. Kalau pakai baju siapa? Aku mau pakai bajunya Ivan Gunawan. Bagus nih bajunya. Ya, yeah, bagus banget. And I can't wait to show it. Thank you. Sebelum kita mulai jar, kita berdoa dulu. Semoga perjalanannya lancar. Berdoa mulai. Oke, okay, Queen. Fashion show ini saya kompetisikan. Jadi, saya pengen kalian jalannya tidak biasa. Oke, dua kali kemarin di pandangan saya masih sangat aman-aman aja. Belum ada terlihat kompetisinya. Masih lihat depan. Lihat kanan. Oke, kanan terus. Nanti masnya masuk ke dalam, lihat depan lagi. Oke, okay. Masnya set, kita pose di sini. Tap, mau muter boleh, nggak ada masalah. Pose akhir,
lihat kamera bawah. Ingat kameranya ada di bawah ya, karena ini kan ngambil long shot di belakangnya Candi. Paham? Gimana King, bagus nggak? Bagus banget, ngeliatin udah anaknya cantik-cantik berjalan di dua habitan candi-candi yang bener-bener the best. Mata langsung ada tekan dindi, kok wayu-wayu ini. Paling bawah. So happy today, GR. Ini luar biasa sih pemandangannya, candi-candinya, ambiensnya itu juara banget. Juara. Kan bisa ditapetin ya? Iya. Coba di MMA 2024. Pokoknya kita excited banget for the Culture Parade. So stay tuned guys. Stay tuned dan jangan lupa dicari. Jangan lupa. Dan kualitas kameranya. Kalian langsung buruan nonton sekarang juga. Oke, bye-bye. Ini di kompetisi ini akan ada 3 orang pemenang. Oke, kalian harus tahu harga iPhone itu berapa. Berapa harga iPhone? Oke, so umur hidup pernah nggak jadi model dibayar 20 juta? Nah, jadi hargailah hadiah itu. Ya, kalian udah di training, punya tim latih catwalk. Tapi aku ngelihatnya kalian seperti tidak berilmu. Ya, kalian harus tahu aku ngedapetin tempat ini susahnya setengah mati. Aku harus ke Kemenparekraf, aku harus ke Mendikbud, aku harus kemana, aku harus nego sama desainer, aku harus. Jadi tugas kalian adalah harus menyuguhkan tampilan yang entertaining. Oke? Kalian jangan keluar, oh ya sudah gitu. Ya, saya nggak ngelihat ada actionnya dari kalian. Saya nggak ngelihat ada pose yang keren dari kalian. Ingat, kalian itu bukan model. Kalian itu beauty queen. Kalian itu queen. Masing-masing orang itu harus merepresent diri kalian sendiri. Gimana sih caranya kita untuk bisa ngedapetin aura? Aura itu bisa keluar saat kita punya percaya diri. Kita merasa diri kita ini sesuatu. Kita punya sesuatu yang bisa di-share ke orang lain. Kalau kalian ragu, kalian malu-malu, kalian gak pede, di kamera juga gak kelihatan pede. Oke? Kita ini bermain dengan broadcast. Jadi, mata ini, eye contact ini penting. Kalau kalian jalan matanya beda nggak antara begini sama kamera itu ditantang. Tantangnya bukannya emosi, bukannya marah. Mau dikasih 20 juta masa marah. Tapi ditatap kamera itu bikin orang itu nggak bisa berpaling dari kalian. Itu kuncinya seorang beauty queen. Gimana ceritanya kamu tuh bakal dilihat terus sama orang. Sekarang para queen lagi ganti baju. Nah ini dia jewelry yang sudah dipersiapkan dari Subeng Klasik. Cantik-cantik banget. Ini koleksi terbaru dari Subeng Klasik. Sangat bervariasi dari anting, giwang, kalung, tusuk konde. Semuanya pokoknya mantep banget. Cakep-cakep, do your best ya, lakuin yang terbaik, dipikirkan aksinya mau seperti apa. Jangan coba-coba di atas catwalk, pikirin dulu kalian mau ngapain. Banyak waktu di belakang, pikirin, oh aku keluar nanti begini, terus mau begini, terus mau begini, terus mau begitu ya. Tatap kamera itu tajam,
ya, jangan kosong matanya, jangan jalan kosong kayak orang ngantuk itu jangan. Tatap benar-benar tatap tajam. Ya, bisa? Bisa. Kita tunjukkan malam hari ini menjadi show yang spektakuler, yang keren. Oke, be professional dengan apa yang kalian pakai sudah hari ini. Dilihat bajunya, keunikannya apa, kelebihannya apa, apa yang bisa kalian explore. Oke, kita berdoa, berdoa mulai. Berdoa selesai. Miss Mega Bintang Indonesia, it's time to shine! Cia, kamu jagoin siapa untuk challenge hari ini? Challenge hari ini susah banget pilihnya ya, karena bagus-bagus ngelihat dari performa mereka dari karantina hari pertama, kedua. Itu mereka udah memiliki keunikan dan juga kepercayaan diri yang mampus. Sebut satu nama. Anindya. Anindya lagi? Ya dia kan basket waktu kemarin, kita hari ini lebih bagus dari kemarin. Nanti kalau dia punya dua handphone berarti dia jadi ini dong, oh, seller iya, handphone. Musik dulu, tahan ya. Lama sudah gini ya, tahan ya. Lama ya langsung ya. Closing. Parade. Aku mau bikin parade, tapi jangan pakai drone dulu. Mereka jalan dari belakang situ, melurus toh. Lagi, oh, oke. Okay. Dari situ kamu tarik ya. Oke? Okay? Dari dia bisa turun lagi nggak? Bisa. Oke, okay, NTT lihat ke atas. Oke, okay, standby ya. Yuk. Oh, belum. Tunggu Janur, tahan, tahan, jangan emosi, tahan. Muka cantik ya. Oke, NTT roknya benerin dulu bawahnya, coba tolong. Kak, kalau NTT-nya mundur lagi gimana? Soalnya ini kan ada... Hah? Mundur lagi. NTT mundur lagi, mundur. Satu langkah. Mundur, mundur, op. Tapi harus berdiri ya. Oke. 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 Aduh, kok Jeff jadi ngangkat Janur nih? Jadi nggak enak gue. Oke, sabar, sabar. 5, fokus ya, ini nggak bisa diulang. 5, gerak ya. 4, 3, 2, gerak. 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 Drone naik. Gerak. Gerak. Tahan ya. Muter ya. Sekarang ini drone-nya akan muter. Orbit, siapa?
Orbit. Iya, Put. Akhirnya kita selesai. Iya, alhamdulillah, it's a wrap. Sekarang udah saatnya kita makan mie gaga. Mana ini? Kita lagi ada di restoran Abiyagi. Yes, kita udah siap untuk mengisi amunisi ya. Iya, karena kita semua kayaknya pada lelah ya. Iya, benar. Untuk tapping ya, setengah hari. Tapi kita pada happy sih pastinya. Baru datang udah ada pemandangan. Disambut sih pemandangan yang indah banget ya, Shay. Oh my god, beneran syahdu banget Jogjanya kita berasa. Kita coba dulu berarti ini makanan yang disini. Iya, betul. Oke, kita coba yuk, let's go. Di rangkaian acara Miss Mega Bintang Indonesia 2024. Presented by MC Beauty. MC Beauty for MC You. Siap untuk jadi face of MC Beauty ya. Datang di Sekar Kedaton. Terima kasih Ibu atas tempat yang sangat luar biasa. Kita di Jogja ini selalu diterima di tempat-tempat yang memang. Thank you so much. Jadi malam hari ini setelah hapus makeup langsung serangkaian perawatan dari NC Beauty itu dipakai. Ya, karena hanya itu yang bisa memproteksi wajah kalian. Karena kalian pakai makeup, jadi kalian nggak pernah tahu dalamnya seperti apa. Tapi please dipakai NC Beauty untuk base makeup kalian. Ya, karena makeupnya pun nanti akan menjadi lebih nempel. Jogja ini memang panasnya luar biasa. iPhone berapa, Ben? 15. iPhone 15, bayangin.
Tapi karena effort kalian luar biasa, saya pilih 3. Second runner up, first runner up, dan juga winner. Dan nanti, boleh tepuk tangan dulu. Dan nanti Pak Mulyadi dari Gaga akan memberikan pilihannya sendiri. Jadi saya tidak meracuni apa-apa. Jadi ini murni pilihannya Pak Mul. Dan hadiahnya, pecinta pageant positif. Kalau ada yang tidak positif, diambil baik-baik, langsung cepat diperbaiki besok. Jangan kelamaan. Susah kita hidup mau ada kesempatan kedua, ketiga, keempat, susah. Ya, jadi kalian nggak punya banyak waktu. Besok ngapain lagi? Oh harus apa? Harus apa? Harus apa? Upgrade. Jiwa kompetisinya harus dibangun. Dari ke-50 finalis yang ada di depan saya, mahkota kalian ada di mana? Di mana mahkota kalian? Hanya Tawanes yang punya mahkota di kepalanya. Silakan berdiri Tawanes. Di mana mahkotamu? Di kepala saya. Nah, kalau mau menang harus seperti itu. Silakan duduk. Saya setiap hari saya berjalan ada mahkota di kepala saya. Mau orang gak suka, orang mau suka, gak ada urusan. Kita itu harus punya karakter. Kita harus punya proud sama diri kita sendiri. Dan Kegun bilang, siapa yang kepilih menjadi 6 besar, dia akan berlagak ke tingkat internasional. Buat semuanya, timnya Mas Fudi, Chaperon, semuanya yang sudah bekerja 24 jam untuk saya. Terima kasih banyak. Oke, kita mulai dengan juara ketiga. Saya menilai beda sama netizen. Saya menilai yang pertama adalah bagaimana cara kalian berjalan. Bagaimana kalian menciptakan sebuah ekspresi di saat berjalan. Bagaimana kalian membawa baju itu sehingga baju itu terlihat bagus dan menarik. Saya selalu bilang, seorang beauty queen itu harus selalu menjadi pusat perhatian. Di saat kalian lewat, orang harus nengok. Mau itu kagum, mau itu sirik, mau itu dengki, terserah. Yang penting orang harus nengok dulu. Hei, siapa nih? Siapa nih?
Jadi kamera itu harus dibabat. Gak ngapa-ngapain begini. Hah, masa sih saya? Ini kan konsentrasi. Oke, gue di depan nanti kamera, gue begini, gue liat kamera. Tak, gue kan pos gini, tak. Gue tatap dia. Tampus gak lo, gue jalan lagi kaki gue jenjam. Tak, tok, tak. Harus pakai strategi, sayang. Ya? Oke? Juara ketiga. Juara ketiga. Hadiahnya apa? 1.500.000. 1.500.000. Lumayan ya. Third winner, best presentations, the Culture Parade Fashion Show Miss Mega Bintang 2024 goes to Jessica Anastasia MM. Silakan langsung naik ke atas. Oke. Okay. Oke, okay, tahan dulu. Here to second winner. Saya yakin selera saya beda dari selera netizen atau pageant lovers. Kenapa? Karena ini adalah ajang kecantikan saya. Jadi hanya saya yang bisa memilih dan menilai. Oke. Okay. Paham? Hadiahnya 2.500.000 rupiah. Goes to Miss Mega Bintang Indonesia Jawa Timur 4 Devi Afiolita. Kasihan yang tingginya 178, 175 kalah sama anak segini. Aduh. Gak malu kalian? Hah? Sekecil ini jalannya ngap-ngap-ngap, tatapannya pede. Tos, kamu keren. Oke, okay. Juara pertama. Juara pertama mendapatkan sebuah iPhone 15 dari PS4. Tahan dulu, juara pertama. Pak Mul punya pilihan sendiri karena Pak Mul sudah menyiapkan hadiah. Oh. Hanya dirimu yang namanya Mulyadi, sayang. Oke. Okay. Sendiri. Mau diumumin apa Vio yang ngomong? Umumin apa orang sendiri? Bapak aja. Oke. Yang berhak mendapatkan hadiah dari Gaga. Hadiahnya apa, Pak? I watch. Pabrik Gaga? No, I watch. I watch, ya? Okay. I watch you too. Dan. Oh. Ada ibu lagi di pojok tenang. Jadi, mendapatkan hadiah sebuah I watch dan saham Gaga 5% adalah... Satu, dua, tiga. Tawana Shelfie. Sekaligus face of Gaga. Belum. Oke, geser. Oke. Langsung, Pak. Langsung. Juara pertama. Pak Mulia dia mau disampaikan dulu. Oh iya, Pak. Silakan monggo, Pak. Kenapa, Pak Duan? Silakan, Pak. Apa yang mau disampaikan? Thank you very much, Ma. Good evening, ladies and gentlemen, and my distinguished guests, semuanya. Firstly, I would like to thank my good friend, Pak Iwan Gunawan, right? And the team dari sini yaitu Yayasan Mega Dunia Bintang Indonesia. Jangan kebalik-balik, Yayasan Dunia Mega Bintang. Sorry, nggak pernah sekolah di Indonesia. Sorry, maaf. For inviting Gaga to participate and also partnering together in Jogja in 2024, right? This is my first hand experience in pageant beauty. Benar-benar pertama kali lewati sini. I very very appreciate and I also me and my wife love it so much di sini. Thank you very much. Thank you. Wow. I also want to congratulate
all the finalists in joining and starting this wonderful journey with us, Gaga. As we all begin to start a new chapter in our life, I want you all to remember this. Ini adalah waktu untuk kamu tunjukkan pesonamu yang asli dan original. Believe it and experience it and make us all proud because we are all Indonesian. Finally, I would also like to invite all of you, the finalists, to our Gaga Factory to see where Gaga is being made and born. Until then, I wish you all the best and good luck for your good competition. Thank you very much. Thank you, Papa. Oke, Bapak tetap di sini. Sekarang kita umumkan juara pertama. The winner. The winner. So the winner, best presentations in cultural parade fashion. Nah, semuanya gandengan kiri kanan kiri kanan ala-ala. Oke, jangan lupa bikin sama kami. Kalau yang menang ekspresinya jelong, ganti. Oke, ekspresi. The winner goes to Miss Mega Bintang Indonesia, Jakarta 3, Jihan Junior. Let's go to the stage. Yeah. Junior aja begini apalagi senior. Oh, mau ngurus. Si gondol dari gua hantu. Coba catwalk dulu seperti apa catwalkmu tadi. Boleh. 1, 2. Music. Yeah, music. Musik apa? Oplosan, Mas. Oke, 5, 6, 7, go. Oke, naik ke atas, Gels. Minta kesediaan Bunda Hida untuk bisa memberikan hadiah. Baik. Ditemani oleh Rita Shah. Well done. Pak Mulyadi juga mempersiapkan. Yes. Pak Mul, kasih hadiah dulu buat Tawana dari Bapak. Wih, lu makan tiap hari ya, lu makan tiap hari ini nancep di kepala lu ya, Tawana ya. Oke. Coba anak gede banget. Wah, buka warung sayang. So this is the best fashion show winner, penilaian dari Gaga Indonesia. Yeah. Original, ini rasa yang asli. Nice. Cekrek. Oke, cekrek. 1, 2, 3, cekrek. 2, 3, cekrek. Oke. Yang baju biru. Selamat datang Jihan Junior MMBI Jakarta 3 mendapatkan iPhone 15 persembahan dari PS Store. Oke, lanjut. Lanjut, juara kedua. Ya. Nah. Silakan saya. Nah. Juara kedua, oke. Oke. Juara ketiga, Dok. Dok, please give. One moment, please. Terima kasih. Jessica Anastasia. Thank you. Baik, foto dulu. Dok, you as a coach, right? You know that I believe in you so much. What do you want to say to the queen?
Okay. With mic. It's mic is not over, you know? Okay. Okay, English? Okay. Of course. In my opinion, more important in beauty pageant is about confidence. Because I understand about walk, but sometimes judges don't understand about walk. But all people understand about confidence. Miss Mega Bintang is a beauty pageant for camera, principal is for camera. Then your face, in my opinion, is important in your competition. Okay? You have one of the queen that is favorite for you? Favorite for me? Your favorite from your side? Yes. I don't have one favorite because many people in internet talk about one winner, one. I need six good queen, not one. Because I need six crown international, right? Yeah. Then, for me, I don't have one favorite. I have six favorite. But my favorite is my next queen in next month. So are you ready to bring me a crown for Indonesia? Again. Do you want to bring international crown for Indonesia? Are you ready to bring? Yes, of course. Are you ready? Yeah, of course. Yes. So yes. You want to go back to Brazil? No. Kita kasih tepuk tangan dong buat the one and only my coach. I hope because I'm teacher this year again. I'm very, very happy. I teach you my top six for a while. I hope my top six teach me in English because I need, right? Okay, thank you. Samsung, persembahan dari PSO. Okay. Saat ini kompetisi apa lagi, Kyo? Ini adalah Best Packing JNE. Okay. Teman-teman sudah buat video kemarin. Mega Bintang, Indonesia, Jawa Barat 5, Kristin Sabri. Mendatangkan perintil ayah. Ayo sini sayang. Kristin Sabri silahkan. Berhak mendapatkan satu buah HP Samsung persembahan dari PS Store. Yeah. Cia silahkan diberikan hadiahnya. Yes. Saya terima nikah dan kawinnya. Okay. Baik, Ibu izin berkenan nantinya untuk dapat ikut berfoto bersama juga. Queens boleh ke kanan dan kiri. Terima kasih Ibu. Bergeser satu orang. Miss Mega Bintang Indonesia 2024. Tentunya kami mengucapkan terima kasih kepada Gaga Indonesia Mi Original, ini rasa yang asli, yang telah mempersembahkan Culture Parade pada kegiatan MMA 2024 kali ini. Aku suka memilih sesuatu yang berbeda aja. Oke, kasih tepuk tangan untuk Super Classic. Terima kasih Mas Ipan. Terima kasih semuanya, selamat beristirahat, selamat malam. Saya Fio Alvaro, pamit undur diri. Terima kasih. Gaga Indonesia Mie Goreng Original. Senang banget akhirnya setelah catwalk class beberapa kali sebelum karantina akhirnya bisa jadi winner hari ini. Terima kasih. Thank you PS Store, thank you YS Indonesia Mega Bintang. Terima kasih banyak Mi Gaga Indonesia atas gift-nya dan udah memilih aku sebagai pemenang di Catwalk Culture Parade. Thank you so much, dan aku tuh sangat senang banget karena this is something that's very new for me and I really really love. I have a watch, so thank you for gifting this to me. I love you. Ini rasa yang asli. Miss Mega Bintang Indonesia, it's time to shine.